kita yang biasa-biasa jadi kayu, tetapi apabila dia lepak ataupun dia tidur tukak dia, maka jadi ular besar. Ngayak supaya ular kecil. Ular besar, galaknya ular besar dia panjang doh. Dia tak gerak nak. Nak jalan ataupun tak gerak nak mengayak. Tapi hak ni ular besar cepatnya jalan, cepatnya ngayak serupa dengan ular kecil. Lebih takut lagi. Lepas tu waktu malam pula. Gelak gelemat. Nampak hanya api duduk depan. Kau lebih takut lagi. Itulah Allah. Allah Ta'ala raya. Dari ayat lain. La takhaf. Jangan takut. Itulah Nabi Musa. Mula reda hati dia. Mula lega. Apabila Allah Ta'ala sendiri raya katanya. Jangan takut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين Ayat 29 sampai 32 surah Al-Qasas. Selepas daripada Nabi Musa duduk di Madian 10 tahun genap. Wallahu a'lam, kisah mertua dia tu mati ke ataupun masih hidup. Tak ada tersebut dalam tafsir katanya. Bapak mertua dia iaitu Nabi Syuaib. Tapi setelah Musa menyempurnakan tempoh kerjanya itu dan mendapat izin berjalan dengan isterinya kembali ke Mesir, ia melihat dalam perjalanannya itu api dari sebelah gunung Tursina. Ketika itu berkatalah ia kepada isterinya, berhentilah. Sesungguhnya aku ada melihat api. Semoga aku dapat membawakan kepada kamu sesuatu berita dari situ atau sepotong dari api itu. Sepotonglah dari api itu supaya kamu dapat berdiam. Sebab waktu tu, waktu sejuk.
Nabi Musa jalan waktu malam. Cuba kita gambar katanya, orang apabila jalan di waktu malam, musim sejuk pula. Cerak dia kena guna api. Lepas tu dia nampak api duduk di situ. Nampak api duduk nyala. Padahal tak ada terbakar apa-apa dah. Saja-saja api yang dia tengok. Nota kaki 1311. Dalam perjalanan ini ke Mesir bersama-sama isterinya, Nabi Musa AS sampai berhampiran dengan Gunung Tur Sina, iaitunya di Semenanjung Sinai. Pada suatu malam yang gelap gelita dan udaranya amat sejuk. Ini biasa orang duduk di dalam keadaan sejuk, ia kena dia dengan api. Bila Nabi Musa kecek lagu tu royak kepada isterinya, pas jalan dua orang, dia letak isteri dia di situ, dia pergi sore. Maka tetap kala ia sampai ke tempat api itu, kedengaran ia diseru dari tepi lembah yang sebelah kanan. Bunyi suara di tempat yang dilimpahi barakah. Ni bukit atas bukit dak, bawah bukit. Hak Nabi Musa lepas badan ni, dia kena duk naik bukit, iaitunya bukit Tur Sina juga. Tapi hak ni peristiwa yang berlaku di waktu malam di bawah bukit. Tuhan royak katanya di tempat yang dilimpahi barakah. Dari arah pohon kayu yang ada di situ. Itulah yang Allah, wallahu a'lam lah. Allah Taala firman, "Wattini waz-zaitun wa turisinin." Pokok-pokok tin, pokok zaitun, pokok-pokok tamar dan banyak pokok-pokok kayu yang ada di sekeliling Bukit Tur Sina. Bila Nabi Musa sampai di situ, dia bunyi suara panggilnya, "Ya Musa, inni anallahu rabbul alamin." Wahai Musa, sesungguhnya akulah Allah, Tuhan sekalian alam. Nota di bawah, di sinilah Nabi Musa AS mula-mula menerima wahyu. Dengan tidak ada di antara dia dengan Allah. Sebab itulah digelarkan kepada Nabi Musa ni Kalimullah. Kalim artinya orang yang kecek dengan Allah doitrum. Malaikat Jibril tak waktu turun wahyu ketika lantik Nabi Musa menjadi rasul, tapi Allah Taala sendiri kecek dengan Musa. Yang Nabi Musa tengok pada waktu tu iaitu api, tapi ia bunyi suara, "Wahai Musa, akulah Tuhan sekalian alam." Dan mendapat penghormatan berkata-kata dengan Allah Taala dengan tiada perantaraan. Di sinilah juga ia dikurniakan dengan beberapa mukjizat yang membuktikan kebenaran sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Nabi Musa pun tak ada seko-seko katanya dia akan duduk di dalam peristiwa pasal itu. Tapi Allah Taala takdir semua sebagai seorang rasul yang agung dalam kalangan Bani Israel. Apabila dia bertutur ataupun kecek dengan Allah Taala dua terung, Allah pun say kepada dia, "Wa an alqi 'asat." Dan sekarang campakkanlah tungkatmu. Ia pun mencampaknya. Setelah ia melihat tungkatnya menjadi seekor ular besar, bergerak cepat, tengkas, seolah-olah seekor ular kecil, berpalinglah dia melarikan diri dan tidak menoleh lagi. Maknanya tak paling tengok lagi. Sebab waktu tu Nabi Musa berasa kejut dan berasa heret dengan
benda yang ada di keliling dia. So dia bunyi nama, dia bunyi yang suara Allah. Cerak-cerak dia bunyi. Sebab Quran sendiri royak, inni anallahu rabbul alamin. Yang kedua, tukar dia yang biasa-biasa jadi kayu, tetapi apabila dia lepak ataupun dia tidur tukar dia, maka jadi ular besar. Ngayak supaya ular kecil. Ular besar, galaknya ular besar dia dia panjang doh. Dia tak gerak nak. Nak jalan ataupun tak gerak nak nak mengayak. Tapi hok ni ular besar cepatnya jalan, cepatnya ngayak serupa dengan ular kecil. Lebih takut lagi pas tu waktu malam pula. Gelak gelemat. Nampak hanya api duduk depan. Kau lebih takut lagi. Itulah Allah. Allah Ta'ala raya. Dari ayat lain. La takhaf. Jangan takut. Itulah Nabi Musa. Mula reda hati dia. Mula lega. Apabila Allah Ta'ala sendiri. Raya katanya. Jangan takut. Lagi. Ya Musa aqbil wa la takhaf. Wahai Musa, datanglah kemari dan janganlah engkau takut. Sesungguhnya engkau dari orang-orang yang beroleh aman. Alhamdulillah. Ni Tuhan jamin kepada Nabi Musa. Royak katanya, jangan takut sama sekali dalam hal peristiwa ataupun keadaan yang kamu duduk pada waktu malam ni. Kalau kena kita, orang biasa lari perak. Tengok benda pelat-pelat yang berlaku di hadapan kita, bunyi suara orang kecek. Kita lah, kita banding ni. Kita bunyi suara orang kecek waktu malam gelak gelemat. Benda hodok sekali dengan kita, pelian sepap jadi gotu jadi goni. Oh. Tapi Nabi Musa, Allah Ta'ala pilih siap dah. Sebab Allah Ta'ala wi ilham kepada mak dia lagi. Masa dia duduk dalam dukung mak dia, Tuhan royak kepada mak dia, aku akan jadikan budak ni seorang rasul. Itulah mak dia pun yakin katanya, budak ni tidak akan mati. Dia akan besarnya sikit lagi yang akan memimpin Bani Israel di suatu masa. Dan bila kita perhati isi kandungan yang ada di dalam Quran pun, kisah Nabi Musa lah yang paling panjang sekali. Sama ada ketika dia lahir, dia dipelihara dalam istana Fir'aun, dia besar mengikut dalam suratul Qasas. Lepas badan ni pula, Nabi Musa kena hidup belawai dengan Fir'aun lama mana. Bukan sehari dua, tapi peristiwa yang begitu panjang. Mukjizat-mukjizat yang berlaku ketika Nabi Musa berada di hadapan Fir'aun dan dalam suasana Mesir, sehingga Fir'aun mati di dalam laut, laut merah. Bawa lepas badan tu pula, Nabi Musa kena duduk kecek ataupun kena duduk kuap kumdule Bani Israel pula. Ada setengah-setengah yang degil, yang tak seterimu ajaran Nabi Musa. Jadi Allah, tang ciwit Nabi Musa ni adalah diuji oleh Allah dengan pelbagai ujian. Siapakah dia mati? Ini bila kita tengok di dalam Quran, sebaik-baik dan sesahih-sahih peristiwa yang Allah Ta'ala rayak di dalam Quran, cuba kita gambar katanya, rasul-rasul pun, rasul hak lain, macam itulah keadaan mereka. Kena duduk jual, kena duduk gue dengan kaum mereka. Masya Allah, bukan sedikit. So lagi, usluk yadaka. Usluk, orang Melayu kita panggil seluk. Usluk yadaka fi jaibik. Selukkanlah, ni saya terjemuh pasal yang mudah-mudah dah. Seluklah tanganmu dalam poket. Saya dah berasa dah, orang Melayu kita panggil seluk, seluk, seluk poket. Ambil daripada usluk, salaka, salaka, usluk. Wallahualam lah. Hak itu, hak tu, saya berasa katanya, boleh jadi ambil perkataan ini kali.
Masukkanlah tanganmu melalui belahan dada bajumu. Nescaya keluarlah ia putih bersinar-sinar dengan tiada cacat. Goliknya tubuh manusia ni kalau dia tapung putih gati, itik gati, orang tengok nak kelihat. Walaupun tubuh dia cuci, dia mandi gonya sabun, tapi dia petik. Ada putih hitam, kok tu putih, kok ni hitam. Orang berasa katanya cema tubuh orang itu. Tapi Allah Ta'ala royak. Hei Musa, muat masuklah tangi dalam poketmu atau di sebelah dadamu. Bubuh-bubuh tangi dalam poket, buat masuk. Supaya peluk dirimu sendiri. Nescaya keluarlah ia putih bersinar-sinar dengan tiada cacat. Yakni tanginya putih bersinar itu bukan kerana penyakit sopok, tetapi sebagai mukjizat. Ha ni. Mukjizat. Nabi Musa pun kena turut perintah yang Allah Ta'ala royak kepada dia pada waktu tu. Dan gapo? Kepiklah tanganmu di celah ketiakmu. Bagaimana? Ambil tangan, kepik di bawah ketiak. Nah. Ketika merasa takut, nescaya hilanglah takutmu. Tengok. Kita nak buat lah ni lagu mana? Kita nak ambil tangan kita tok bawah ketiak. Nak wi hilang ke takut teh? Wallahu alam. Hak ni Allah Taala wi khuf kepada Nabi Musa, tapi kita zaman lah ni bagi kita takut. Tok tangan di bawah ketiak kita, eh boleh kedak ah. Hilang kedak takut. Wallahu alam. Gapo lagi ia terjemuh? 1:3, 1:4. Yakni semasa engkau merasa takut kerana melihat sesuatu yang mengerikan, seperti ketika tungkatmu menjadi ular, maka hendaklah engkau berpeluk tubuh dengan mengepikkan tanganmu di celah ketiakmu. Nescaya akan kuat semangatmu dan hilanglah perasaan takutmu. Wallahu a'lam nah. Nakcit witia. Saya tak biasa temu lagi ni. Tak biasa baca lagi. Katanya orang apabila dia takut, dia gerung ni, cut yun dia pada waktu tu tu. Nak buat lagu mana nak jadi hilangnya apa? Ketakut teh. Tapi saya tengok, ha ni reung nok nah, reung nok. Saya tengok dalam klip orang atas pandok-pandok. Chau kau. Ya katanya bila kita sakit kepala, pening kepala, bab kadang-kadang rasa mari caplan. Dia suruh ambil tangan kita ni, lagu ni. Lepas tu gi. Gapo ya panggil? Pusing-pusing di bawah telinga kita sini. Ni pusing. Gini. Neng nanti abih sakit kepala, pening kepala. Saya pun terang buat sungguh. Buat gini. Bila kita berasa pening, orok, ambil pak pusing. Kerih, 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 kerih. Seminit. Weh, Masya Allah. Gila. Ini cao kau ya, kayak katanya. Daripada bampa burut dia. Ajar, 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 ajar. Dalam kalengi pok-pok dia. Tapi hak takut ni. Wallah alam. Orang apabila dia, dia takut dia. Dia kocok hati. Tangan-tangan ketar. Pada nak buat lagu mana pada waktu tu nak wihilai ketar, nak wihilai takut. Wallahu alam tu heraya. Suruh ambil tangan tok di bawah tiok, patu kepik jadi kuat. Wallahu alam kita nak gi buat kesel kedak tak kesel, hak ni suruh kepada masing-masing. Patu dengan sebab masa panjang eh. Sekadar inilah. Kita sambung semula ayat yang ke-32. Wallahu alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.